kamu lagi ngerjain apa? Ini ngerjain yang tugas kemarin itu loh. Oh, mau sih. Belum selesai juga. Kamu ngerasa capek gak sih? Ya, capek sih. Tapi gimana lagi dong? Ini kan tugas kita. Kamu punya niatan pengen pindah gak sih? Kayaknya enggak deh. Aku di sini aja lah. Susah kan cari yang lain lagi. Iya, soalnya aku selama 8 bulan di sini tuh ngerasa gak betah. Iya kah? Iya. Kalian lagi pada ngobrolin apa sih? Kayaknya serius banget. Iya nih, katanya dia mau pindah. Katanya kalian juga mau pindah juga. Iya nih. Dek, soalnya kan kayak lemburan gitu kan, telat dibayar. Terus belum lagi kebutuhan aku kan banyak banget. Gak mungkin dong terus bertahan kayak gini aja. Mana beban kerja sekarang kita terlalu berat. Lihat aja Dewi, kerjaan dari kemarin belum kelar-kelar juga. Ayo yuk, kita resign bareng-bareng aja yuk. Ayo lah. Kamu gimana, Del? Kok diem aja? Setuju nggak? Aku mah di sini aja deh kayaknya. Soalnya kan kerjaan juga belum tentu gampang. Lagi pula belum tentu juga lebih baik daripada di sini kan. Jadi aku di sini aja deh. Siapa tahu rezekinya di sini. Ya udahlah, kalau kayak gitu mah terserah kamu aja. Kalau saya mah mau tetap resign aja, soalnya kan saya mau mencari perusahaan yang lebih baik. Ya udah sih, kalau itu udah keputusan kalian, semoga kalian dapat perusahaan yang lebih baik ya di luar sana. Ya udah, kalau kamu nggak mau mah, tapi jangan nyesel ya. Ya udah, semoga kamu dapat aja di sini. Ini aku udah nyiapin berkas lamaran. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo. Ayo. Bye. Bye, hati-hati ya. Iya, masuk. Loh. Kok kalian di sini? Ada keperluan apa? Jadi gimana? Ada perlu apa? Loh, Mbak Dewi sekarang jadi supervisor? Iya, alhamdulillah dari bulan kemarin saya sudah naik jadi supervisor. Wah, alhamdulillah ya. Selamat ya, Mbak Dew. Makasih ya. Terus kalian ada perlu apa? Kok nggak ngantor? Jadi gini loh, aku tuh resign dari perusahaan sebelumnya. Soalnya aku nggak cocok sama teman-temannya. Kalau perusahaanku yang ini, penghasilannya tidak sesuai yang diharapkan. Kalau perusahaanku sekarang, ternyata termasuk perusahaan bodong. Jadi sekarang tujuan kalian kesini apa? Kalau kita sih maunya balik lagi kerja di sini. Iya, saya juga nih. Iya, aku juga pikirnya begitu. Mbak, kalau di sini masih ada lowongan yang kosong nggak? Sekarang sih belum ada lowongan sih. Nanti kalau ada lowongan saya kabarin deh. Taruh aja lamaran kalian di sini ya. Duh, aku nyesel banget deh resign dari perusahaan ini. Iya, kamu sih kan gara-garanya ngapain juga ngajak-ngajakin kita. Aku kan nggak tahu. Nyesel deh aku ngutuk-ngutuk kamu. Ya salah sendiri, kenapa kamu nggak teguh pendirian? Sudah, jangan dipermasalahkan lagi ya. Yang penting sekarang kita jadikan pelajaran saja. Dalam dunia kerja memang diperlukan kesabaran. Setiap tempat kerja itu pasti punya masalah masing-masing. Yang penting bagaimana caranya kita tetap tulus dan ikhlas dalam menjalani pekerjaan kita. Nanti insya Allah rezekinya pasti akan mengikuti. Iya nih Mbak, kita jadikan pelajaran untuk kedepannya supaya lebih sabar lagi. Ya udah Mbak, kita semua pamit ya. Iya Mbak. Iya, sukses ya. Iya, kita pamit Mbak. Lanjut terus ya karirnya. Amin.